tadi alhamdulillah kita coba datang. Wah, seperti biasa proses karena banyaknya masyarakat yang nonton apa segala macam, tapi alhamdulillah itu tadi bisa kita atasi semua. Kalau untuk dari segi akses Pak, kalau akses jalanan tadi dari depan kita sudah maksudnya bisa masuk, kita tembus ke arah, cuma karena ini kan dalam lorong, jadi kita harus tarik selang masuk ke dalam. Tadi ada satu orang cuma ada selang yang lepas tadi, bukan karena kecelakaan dalam-dalam, tapi cuma karena selang lepas. Pak, berapa lama proses pemadaman ini, Pak? Proses pemadaman tadi, alhamdulillah kita bisa padamkan selama setengah jam. Kita jadi bisa kita kuasai api. Alhamdulillah juga masyarakat membantu kita memadamkan, karena ada yang dari atap juga bantu tadi untuk melakukan pemadaman. Penyebab untuk sementara kita belum tahu. Sementara ini, kita masih indikasi tadi harus pendek. Jadi kan dibagi.